Salah satu lokasi yang menjadi langganan banjir di Bandar Lampung adalah di kawasan padat penduduk di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Memasuki musim hujan ini, mereka mulai khawatir banjir bisa datang kapan saja. Oh, Abah tanya. Abah udah. Tapi rob belum ada ya, Bah? Kalau rob mah ya kemarin emang waktunya rob ini. Menurut warga, penyebab banjir di wilayah ini karena minimnya drainase ukuran besar yang sudah berganti dengan bangunan rumah warga. Drainase yang ada dengan ukuran kecil pun banyak tidak berfungsi karena tersumbat oleh sampah. Banjir sini nggak ada air pasang juga kalau hujannya gede. Dari luar sana masuk ke dalam sini airnya. Hampir seluruh ya Pak? Kalau hampir seluruh sampai sana-sana. Untuk dibaikin lah gimana caranya, itu kan urusan pemerintah. Kalau pemerintah itu ya diberesin gimana caranya. Saluran drainasenya? Iya. Pokoknya hujan sebentar aja langsung meluap. Langsung. Apalagi kalau dari daratnya itu. Jadi di drainase di daratnya nggak ada yang fungsi. Jadi hujan sedikit ya udah langsung. Langsung tumpah. Saat hujan lebat tiba, banjir di wilayah ini bisa merendam ratusan rumah. Ketinggian air bahkan mencapai sepinggang orang dewasa. Kondisi banjir tersebut lama surut karena drainase yang menghubungkan dari permukiman ke sungai banyak yang tersumbat. Warga sekitar berharap kepada pihak pemerintah Kota Bandar Lampung agar segera melakukan normalisasi drainase sebelum musim hujan lebat tiba agar banjir tidak terjadi lagi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Yang apa ya? Kita aja.